dalam segala situasi, percayalah engkau punya Tuhan yang maha tahu, maha melihat, maha mengerti. Dan dia adalah Tuhan yang punya rancangan terbaik di dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Apa yang kita anggap buruk, kalau kita berdoa, taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita sadar Tuhan ternyata punya rencana yang lebih baik. Ketika sikap hatimu mengandalkan Tuhan, bilang, Tuhan, aku kecewa, rencana saya tidak tergenapi, tapi aku percaya engkau melihat, engkau memperhatikan, engkau punya rencana yang besar, biar bukan kehendak saya, tapi kehendakmu yang terjadi, engkau akan terima yang terbaik, yang berasal dari Tuhan. Saudara belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Mujizat yang tidak masuk akal akan terjadi.